di situ. Betul. Sudah ditanya. Sudah pasti. Mau ada kartunya. Iya. Bang. Nah. Jaga kesehatan dengan teman-teman semua toh. Vaksin ini kapan mau vaksin? Besok. Kalau ada waktu ya. Setiap hari ada. Nah, nanti ke depan ini mau semua itu kan baru buat. Ini rencana mau belajar. Ini belum vaksin sama sekali. Makasih ya. Ya, makasih. Ya. Pagi, Gondan. Umur 6 sampai dengan 12 tahun. Untuk itu kami mengajak Bapak, Ibu, dan adik-adik dan basodara semua yang belum divaksin, ayo berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 ini untuk melindungi. Karena sehat itu murah dan sakit itu mahal. Demikian himbauan dan ajakan kami Satlantas Polres Kaimana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Seluruh warga Kaimana yang saya hormati, yang saya cintai, saya selaku Kapolres Kaimana, KBP Ketut Widiarta, SKMH, ya, saya mengajak secara bersama-sama untuk mendukung program pemerintah, yakni percepatan vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, khususnya di Kaimana. Sekarang kita masih berada di posisi
yang kedua khususnya apa secara umum di Papua Barat. Papua Barat ini urutan kedua dari bawah, jadi aduh mohon maaf. Jadi inilah tugas kita secara bersama-sama untuk mengajak masyarakat dilaksanakan vaksin, baik yang di usia 12 tahun ke atas maupun sekarang sudah menginjak ke usia yang 6-11 tahun. Kita masih di posisi dosis pertama, yakni sejumlah persentasenya 4,4% kemudian di dosis 2 yakni sejumlah 25,5%. Jadi artinya masih jauh sekali untuk mencapai 70%, yang notabene di kita diharuskan 70% di akhir tahun kemarin, namun rupanya kita masih ditingkatkan sekarang ini. Nah, harapan kami ya, kita harus sama-sama membangun ini, harus didukung oleh unsur pimpinan daerah seluruh, apalagi seluruh lapisan masyarakat. Mari para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, suku Nusantara, mari ajak masing-masing warga kita untuk dilaksanakan vaksin. Karena ini sangat penting sekali. Apalagi vaksin ini sangat membantu untuk kekebalan tubuh kita, imunitas kita. Ya. Apalagi di Indonesia sekarang sudah mulai masuk namanya yang baru, ya, varian yang baru namanya Omicron. Ini sudah ada 2 yang meninggal, kalau saya nggak salah ya, saya baca di berita 2 masyarakat Indonesia meninggal karena varian itu. Nah, jangan sampai masuk ke khususnya ke Kaimana ini. Makanya tetap prokes kita secara aturan tetap ketat. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Hindari kerumunan. Makanya kami dengan membuka gerai vaksin yang ada di Gedung Kroe atau Gedung Pertemuan setiap hari, mari ajak sadarkan masyarakat kita untuk lakukan vaksin ini sehingga mereka benar-benar kebal tubuhnya, sehingga bisa kembali hidup dengan normal. Kita sih perekonomian lebih kita semua. Datangilah Gedung Pertemuan Kroi, tempat dilaksanakan pemberian vaksin yang ada di kota Kaimana untuk melakukan vaksin. Karena sehat itu murah dan sakit itu mahal. Demikian himbauan dan ajakan kami, Satlantas Polres. Waalaikumsalam. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami Satlantas Polres Kaimana menghimbau dan mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan basodara semua yang berada di Kabupaten Kaimana untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah COVID-19.